ذكري ربي وفي ما سواه في الورى كان أعجما يقول حبيبي أنت سولي وبويتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أسون ودادي أن يدنسه الهوى وأحفظ عهد الحب أن يتسلما ففي يقظة شوق وفي عفوة وترنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى واجسما Alhamdulillah, siang ini kami bersama teman-teman bisa berziarah di salah satu makam dari seorang wali majdub, yaitu Kyai Haji Ali Mas'ud Pagerwojo Sidoarjo, yang terkenal dengan panggilan Gus Ud atau Mbak Ud. Beliau ini kalau dalam hikam disebutkan ada tiga tingkatan macam orang mukmin. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyebutkan su'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka wujudahu li'adamika wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la li'adamika wa la liwujudika. Orang yang pertama, orang mukmin itu adalah su'aul basyir, itu yang biasa disebut dengan ilmu yakin. Yakin terhadap Allah, wujudnya Allah, sifat-sifatnya Allah, akalnya, akal pekerjaan-pekerjaan Allah dengan ilmunya. Ini bisa memunculkan perasaan dalam hati yushiduka qurbahu minka, bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi itulah ilmul yaqin. Yang kedua, wa ainul basira yushiduka wujudahu la li adami. Yang kedua adalah seorang mukmin yang sudah oleh Allah diberi ainul basirah, yaitu ilmu ainul yaqin. Basirah itu pandangan hatinya sudah memandang Allah, sudah menyaksikan wujudnya Allah, lalu fana li adamika, dirinya sendiri sudah tidak dianggap tidak ada.
Ada yang paling tinggi adalah hakul basiro, yaitu hakul yakin. Orang mukmin yang hatinya sudah bisa memandang Allah, ya, sedangkan memandang alam dunia dirinya sendiri itu dianggap ia tidak wujud, ia tidak ada. Jadi seperti bayangan. Umumnya normal. Nah, Kiai Haji Ali Mas'ud yang terkenal dengan Mbak Ud, ini yang kedua tadi. Beliau Ainul Basirah. Jadi beliau hatinya sudah terpaut memandang hanya Allah di dunia ini, ya, hanya Allah, sehingga alam sekitarnya oleh Kiai Ali Mas'ud dipandang tidak ada. Sedangkan fana itu ada tiga, ada fana bil dzat, ada fana bil af'al, ada fana bis sifat. Ya, kalau fana bil dzat seperti sesi dijenar, tidak memandang satu apapun. Dikatakan seperti Yusuf Al-Hallaj ditanya, ya, sesi dijenar ada, tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau menurut Al-Fakir, tapi Al-Fakir sebenarnya bukan tingkatannya untuk menilai itu, tapi ya, memahami dengan keilmuan. Kiai Ali Mas'ud ini fana bisifat. Ya, fana di dalam, tenggelam di dalam sifatnya Allah. Ya, termasuk sifatnya Allah ya maliku. Yang memiliki alam semesta. Ya, yang memiliki. Sehingga Kiai Ali Mas'ud ini memandang bahwa semua ini miliknya Allah. Ya, fana dia. Maka sering beliau itu mengambil uang-uangnya orang. Ya, sampai Kiai Mas Imam Pasuruan pernah di rumahnya Kiai Akib bertemu Kiai Ali Mas'ud, langsung diambil uangnya. Oleh Kiai Mas Imam dibiarkan. Sampai. Tapi beliau tidak pernah ngerti uang. Ya. Dikasihkan lagi. Ya. Itu fana bisifat. Kiai Ali Mas'ud ini ibunya orang Pasuruan. Ya. Sedangkan di Pasuruan, di Cabean itu masih ada keluarganya, yaitu Gusmat Kiai Haji Muhammad Ali Bahruddin. Allahumma yarham, ya. Dulu yang menjadi pemimpin Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu ibunya itu sepupu dengan Kiai Ali Mas'ud ini. Kiai Ali Mas'ud ini memang sejak kecil beliau nakal. Oleh abahnya suruh ngaji tidak pernah ngaji. Sampai suatu saat dipukul beliau ini, yang akhirnya kakinya itu agak angkat. Orang dulu itu kalau ada anaknya tidak ngaji itu sudah masalah besar betul ya. Kalau sekarang kan pokoknya bisa kerja, meskipun tidak bisa ngaji ya, itu sudah beres kan. Ya, orang dulu begitu. Suatu saat saya diceritai, ya, salah satu masih kerabatnya kalau tidak salah, atau sering ketemu lah. Santrinya abahnya di sini ini di Sidoarjo dulu ada pabrik gula zaman Belanda ya. Jepang atau Belanda itu saya lupa. Lah santrinya abahnya itu banyak yang ngambil tebunya Belanda itu. Akhirnya banyak yang kena, ditangkap oleh Belanda. Nah ditangkap oleh Belanda dihukum. Akhirnya Kiai Ali Mas'ud kecil ini enggak terima karena santrinya abahnya ditangkap oleh Belanda. Beliau masuk ke gilingan itu. Gilingan gula ya, seharusnya kalau orang normal ya hancur. Ya akhirnya waktu operasi mau giling tebu, pabrik tebu itu macet. Waduh. Semua teknisinya Belanda itu meneliti. Oh, enggak apa-apa, maksudnya enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Ya, semua enggak ada alat yang rusak. Akhirnya dilihat, katanya dikeker. Jadi di dalam gulingan yang begitu besar, ada anak kecil duduk. Yaitu Kiai Ali Mas. Nah, kamu kok duduk di sini? Iya, itu. Karena santrinya apa itu sampai hukum semua. Saya tidak mau keluar kalau santrinya abah tidak dikeluarkan.
Ya. Nah, akhirnya setelah dikeluarkan santrinya, Mbah Ut mau turun dan keluar. Disitulah abahnya mulai tahu bahwa beliau ini punya kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah, dimajdub, ditarik oleh Allah. Ya. Makanya kalau doanya Syekh Ahmad Ibn itu atau ilah itu wasluk bi masalika ahlil jadbi. Ya Allah, aku ini tunjukkanlah jalan sebagaimana jalannya ahlul jadb yang ditarik oleh Allah. Itu enggak berat. Kalau kita mengandalkan mujahadah sendiri, Bali Masud ini dijadab oleh Allah. Ya, jadi wa ainul basira yushiduka wujudahu lah li'adamika. Jadi sendirinya sudah dianggap tidak ada. Luar biasa. Ya, Ali Masud ini punya karomah. Ya. Beliau itu sangat senang dengan Ishari, terbangan. Katanya dulu kalau Ishari itu tidak cocok, lagunya beliau nangis. Ya, gulung-gulung gitu. Tapi kalau cocok, Masya Allah. Bapak saya pernah punya pengalaman dengan Ki Ali Masud. Bapak saya ketika sowan Ki Hamid, Ki Hamid bilang, "In, marunu Gusput merini. Bentar lagi Gusput datang, kamu jangan pulang." Terus dipesan ke Ki Hamid, "Tapi lah dijak sholat Gusput, ojo gelem." Karena Gusput ini tidak bisa, dijadikan imam ya tidak bisa ya, karena majdub. Dipesan Ki Hamid, kalau diajak sholat ke Mbak Put, malah Gus Ut itu kalau ke Ki Hamid mesti ke pondok perempuan, jadi diamkan sama Ki Hamid. Ya, mainnya di pondok perempuan, kalau din pe tidak boleh, bahaya ya kalau main di pondok perempuan itu nanti hamil semua. Suatu saat Ki Hamid sudah bilang kalau diajak Gus Ut ojok gelem sholat, begitu datang dalalah bapak diajak sholat, din sholat, komato, aku sing imami. Jadi bapak. Bapak saya bilang, wah Ki Hamid, tadi sudah bilang tidak boleh sholat sama Mbak U. Tapi Mbak U, ayo sholat, komat, aku sing, aku yang imami. Udah, bapak, sholat. Dohor kalau tidak salah, atau asar saya lupa. Pertama normal, biasa. Entah rokaat kedua, entah rokaat ketiga. Beliau waktu sujud, sujudnya itu tidak apa, hidatnya ini tidak sampai kan ke lantai, cuma gini saja. Jadi bapak, wah ini ya tidak sah. Jadi mulai rakaat kedua atau ketiga beliau itu sujudnya sudah tidak menyentuh lantai. Udah bapak, ini harus sholat lagi nanti. Setelah salam, bapak saya itu memberanikan diri bertanya. Sudah dibilang sama Ki Hamid, ojo sholat karo Mbak, kan kesulit ya. Nah, akhirnya bapak itu tanya, minta maaf kalau nun sewu Gus, wau sujudnya kok mboten sampai menyentuh lantai. Wau sujud, kata tadi sujudnya sampean kok ndak sampai menyentuh lantai. Jawabannya Gus, waduh ini, aku mang kejadian nangkap bab, mepet nangkap bab, pak rapet. Aku terlalu dekat tadi kepada Ka'bah. Ya, jadi rapat. Jadi aku mepet, darurat sholati. Ketika aku mau sujud, ini sudah nempel ke Ka'bah. Jadi tidak bisa. Itulah alamnya para awliya. Ya. Terus guru saya namanya Ustadz Khalil, ya, guru besuk. Itu Gus Ut itu dulu sering ke Cabean. Karena Kiai Muhammad Al-Bahruddin itu keponakan. Abahnya guru saya ini dagang gabah. Ya. Suatu saat beliau setelah setor gabah, gabah apa ya itu? Padi-padi ya. Dapat uang banyak. Dihadang oleh Gus. Diambil. Aduh. Ambil semua. Tidak disisakan satu. Ya susah ya. Tidak apa-apa diambil Gus. Akhirnya besoknya Mbak Ut ini nunggu. Ketika abah guru saya ini mau setor padi, ditunggui.
Waktu dulu bukan mobil, pakai tikar, tikar yang diseret apa sapi. Terus katanya guru saya, Mbak Ut itu ambil satu kerikil kecil, dilempar di atas tikar tadi, ya, di atas padi di situ. Masya Allah, ketika disetorkan, beratnya padi itu berlipat lipat. Andaikan itu satu ton, bisa dua ton setengah. Kaget. Jadi uangnya itu kembali, terus dapat kemarin yang diambil dengan setor gabah yang dikasih satu kerikil sama Gus Put, itu harganya melebihi dan berlipat apa berganda apa berlipat ganda, terus masih banyak lagi dari apa yang diambil Kiai Ali Mas. Paman saya namanya Haji Kholili di Bangil, itu adiknya ibu saya, Kiai Gus Put ini kan tidak pernah pakai sendal ya. Waktu di, ada acara di Masjid Bangil, beliau itu kencing. Kencing. Ya. Insyaallah kencing. Semua orang menjauh, tapi paman saya mendekat. Kalau enggak salah masih ada fotonya. Akhirnya minta gendong. Jadi masih banyak apa? Enggak cawi ya, masih banyak minta gendong, digendong. Sama Masya Allah. Ya, rezekinya paling saya itu luar biasa. Sampai rumahnya itu tingkat 3. Bapak saya bilang, "Iku lho palingmu, iku gak iso nulis tulisane kok moco iso didik-didik." Pinteran ta, sugine koyo ngono. Barokah, Mbah. Makanya Kak Kiai Mahrus ketika bertemu dengan Mbah Sobib Jepara, ya, seorang wali yang katanya juga aneh, itu mengatakan, "Mbak Ut Pagerwojo itu Departemen Keuangan." Departemen Keuangan. Jadi siapapun yang pernah diambil uangnya oleh Kiai Ali Mas Ut, pasti nanti rezekinya berlipat. Banyak sekali ya memang ceritanya Kiai Ali Mas Ut. Terus di Bangil itu ada, saya diceritai ibu saya. Ya. Itu orang Bangil ya, masih keluarga. Ketika Kiai Ali Mas Ut datang ke Bangil, dia menertawakan. Karena kan Mbak Ut itu kan gini ya, kalau lihat-lihat apa gitu. Pandangannya kok jadi kayak ya, kalau orang sekarang kalau enggak ngerti dikira orang tidak jelas gitu ya. Dia tertawa, meremehkan. Masya Allah. Anaknya setelah itu dua atau tiga seperti Mbak Ut. Tapi enggak jadi wali, cuma jadi bongol. Ada masih sekarang, tinggal dua. Dan ada yang satu jadi profesor atau jadi insinyur, jadi dosen. Tapi sudah tidak mau kepada keluarganya, tidak mau kepada ibunya. Waliyadzubil, dapat orang perempuan tidak jelas, ya, sampai memelihara anjing. Ya, jadi kita memang tidak boleh meremehkan orang itu, tidak boleh. Apalagi di situ sudah diberi kewalian oleh Allah. Masih ada contoh. Ya. Itulah memang wali yang majdub itu kita kesulitan untuk memprediksi atau menilai. Ya. Beliau tidak boleh diikuti, tapi kita harus ta'zim dan hormat kepada beliau. Kewalian beliau sudah disaksikan oleh Kiai Hamid, oleh yang lain-lain. Ya. Bahkan bapak saya cerita ketika wafatnya Mbak Ut ini apa, waktu itu kan berebut mau apa, mau di makam Mbah Sukan atau apa, itu keluarga berebut. Akhirnya Kiai Hamid diajak musyawarah. Enaknya itu kalau ada Kiai Sepuh yang wali kan enak, ada keributan, ada yang menengah-nengah. Andaikan tidak ada Kiai Hamid, sulit. Kiai Hamid bilang begitu. Oh gitu, ya wis, aku tak takon nambah sih. Aku tanya kepada Kiai Ali Mas, beliau sudah wafat. Masuk ke kamarnya, didengguk apa mayat beliau, lalu Kiai Hamid keluar. Mbak Ut pingin disarekno dekat wong tuane. Artinya Kiai Ali Mas Ut ingin dimakamkan di dekat apa orang tua, ya, di sini. Ya, itulah
mudah-mudahan kita mendapat berkah ya. Jangan sampai benci, kalau benci nanti oleh pelungu-pelunguan itu tapi tidak jadi wali ya. Tapi itu ada, masih ada itu ya. Masya Allah, teman saya pernah melihat langsung, bukan saya itu dikitai, saya pernah melihat langsung orang ya. Kan saya pernah, kan saya tanya kepada ibu saya, ini kok anaknya begini-begini. Iku biyen gini Pak, dari mbakmu pas gusput rawuh nang bangil diguyu-guyu. Ya. Tidak yakin. Ya memang tidak meyakinkan orang jantep itu. Ya. Itulah yang dapat kami ceritakan sesuai yang dapat dari ayah saya sendiri, bapak saya sendiri, dari ibu saya sendiri ya, dan dari ustaz saya waktu saya mondok di Mesir. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan kita diberi taufik kita oleh Allah, termasuk orang yang selalu cinta kepada Allah. Cinta kepada ulah, tapi kalau cinta ya jangan barokah saja, kita harus tetap mencari ilmu. Kita harus tetap beramal. Katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, kalau masalah ilmu zahir itu tetap harus belajar tentang wudu, tentang cara mandi, tentang tata cara menghilangkan najis, tentang bagaimana tata cara sholat. Kalau masalah yang gaib-gaib itu, yang aneh itu baru diberi ketahu oleh Allah hatinya para wali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.